Di hari ini, minggu ini kita belajar tentang brother and sister. Apa sih brother? Apa sih sister? Brother itu saudara laki-laki. Brother itu sebutan untuk kakak laki-laki, untuk koko, untuk abang. Nih, kalau anak-anak punya brother, punya kakak laki-laki, ini berarti brother, ya? Yang boy, saudara yang boy, in English brother. Nih, kalau sister berarti untuk kakak perempuan, untuk kakak yang perempuan, untuk teteh, ya? In English sister, ya? Kalau saudara perempuan, saudara yang girl, in English sister. Apa anak-anak? Sister, betul. Jadi kalau saudara laki-laki in English brother, saudara perempuan in English sister. Ya? Diingat-ingat ya anak-anak ya, nanti supaya nanti anak-anak bisa ingat dan bisa tambah pintar. Oke? Okay? Oke, okay, hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita mau belajar warna. Nih, saya sudah siapin ada bola sama ada balok. Coba kasih warnanya. Ini warna apa ya? Ini warna merah, red. Singkat bahasa ini ya, merah, merah. Ini blue, blue. Oke. Okay. Yang ini yellow, kuning. Ya. Nih, Singkat punya bola. Ini warna apa ya? Red, butuh merah. Coba yang mana ya yang baloknya warna merah. Yang ini bukan ya? Sama enggak? Beda, bukan yang ini, Miss. Nah, ini sama enggak warnanya? Sama, merah. Kita taruh di sini ya. Sekarang Miss Ingrid ambil lagi, Miss Ingrid aduk-aduk. Nah, ini warna apa ya bolanya? Kuning, yellow. Kita mau cari yang warnanya yellow. Di sini sama ya, yellow, kuning. Nih, sekarang mesti ambil lagi. Ah, ini warna apa ininya tadi ya? Blue, betul, pintar. Warna biru kita simpan. Nah, sama warna biru. Wah, sama kayak mejanya warnanya biru juga ya. Kita ulangi sama-sama ya. Merah, biru, kuning. Sekali lagi, merah, biru, kuning. Oke, hebat, udah belajar warna hari ini. Nah, sekarang mesti mau ajak anak-anak buat science rainbow ya. Hari ini kita butuh bahan-bahannya piring, pewarna makanan, sabun cuci tangan atau sabun cuci piring ya, sama cotton bud, sama susu. Susunya harus yang warna putih ya, yang biasa, yang vanilla, yang boleh mau merek apa juga boleh. Hari ini kita mau science. Caranya kita mau tuangin susunya ke atas piring. Ouch. Terus Miss Ingrid hari ini mau pakai warna biru. Kita tetesin satu aja. Satu, satu, satu. Nih caranya, kita pakai cotton bud, kita celupin ke sabun cuci piring. Diaduk-aduk. Terus kita mau celup ke atas pewarnanya ya. Nih, satu, dua, tiga. Wow, bagus ya. Lagi ya, Dek. Satu, dua, tiga. Wow, pewarnanya jadi menyebar ya, Dek. Tuh, lagi ya. Satu, dua, tiga. Tuh, warnanya jadi pecah, jadi menyebar. Kalau anak-anak udah mulai habis, boleh
dicelupin lagi ya ke dalam sabun. Tuh, terus kita celupin lagi. Tuh. Lagi ya. Wah. Bagus ya anak-anak ya. Nah, nanti anak-anak nursery boleh coba di rumah ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.